Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore semuanya. Kali kawan saya ada di sebuah tempat ya, yang mana dulu di bawah sini pernah didatangkan puluhan orang spiritual untuk mengambil benda ya. Ya, sebuah benda yang ada di tempat itu, tapi tidak mampu ya. Sekarang panjenengan lihat aja tempatnya seperti ini. Itu ada orang di sana. Ini sebuah tempat yang sangat jauh dari pemukiman, jauh sekali. Ya. Ini dan ini ada tempat sanggah. Sanggah ini adalah salah satu tempat ya. Sembahyang umat Hindu seperti ini. Dan kalau malam hari, eksistensinya ngeri sekali. Seperti kita pindah dari sini ya, karena seperti ada penolakan. Pulang. Dulu tempat-tempat ini dihuni. Dulu ini ada sawah, sekarang sudah tidak ada lagi yang huni dan tinggal terbengkalai seperti ini tempatnya. Ambruk di sana. Coba ke duduk lain. Ini ada gubuk kawan, ada gubuk di sana, nanti kita cek ya. Karena menurut informasi di sini siang malam ada eksistensi atau ada seseorang yang memang ya bertempat di sini dan tidak mau pindah. Bah, ngeri sekali. Ini saya merasakan sesuatu luar biasa. Tadi di sana besar energinya. Wow. Bendera apa ini ya? Kita lihat. Kita lihat. Allahu Akbar. Ada sesuatu. Wah, bikin kaget. Saat tadi karena saya belum pernah mengenal daerah sini.
dan tepatnya seperti ini. Saya mendengar suara deru mesin. Ini banyak sekali buah tidak digunakan karena tidak ada yang kesini ya. Jarang yang berani seperti ini. Di jauh sana itu ada gubuk kan, itu di daerah yang jauh ini karena saya coba ya, karena saya pakai kaos tangan ya guys. Itu dia tuh, itu dari sini sekitar kurang lebih 600 meter atau hampir 1 kilo ya, jauh sekali, lebih ya 1 kiloan lah, tapi masih nampak. Oh, di mana-mana di sini energinya besar. Ini di siang hari. Ini sebenarnya kalau saya eksplor bisa ke sini malam itu menjadi hiburan luar biasa bagi orang-orang tertentu. Di jauh sana itu adalah GPM di seberang sungai. Ini kalau ke kampung sahabat sekitar 4 atau 5 kilo itu ke arah kampung ya. Dan ini asli, masih di tengah lahan pertanian dan sebagian hutan ya, karena di sana tadi saya melihat beberapa pergerakan. Coba, karena saya menjauh sahabat, saya sambil itu dia bisa dilihat, itu dia, kita cek ke sana. Saya menjauh karena ingin menyelidiki dia di mana berhenti. Oke, ya, sahabat, mungkin sementara. Ya. Iya, dia tadi ada di sana. Karena menjauh, menjauh. Sepertinya tahu kalau tahu kedatangan saya. Kalau saya dari dekat, maka dia tidak melakukan apapun. Kalau saya dari jauh, mungkin dia tetap melakukan karena tidak curiga itu dia. Ngapain di tengah hutan seperti ini ya? Dia bukan petani. Oke, semua terima kasih ya. Kita lanjutkan nanti. Dan saya akan akhiri. Terima kasih. Sekian. Oke, ya, ini saya akan lanjutkan dengan video untuk pulang ya, karena saya tadi setelah memvideokan pertama tadi saya datang ke sana ya, ternyata orangnya lari. Dan sekarang kita pulang karena gubuk di sana juga kosong. Pulang, dua perjalanan ini tidak cepat. Beberapa orang yang mengintai perjalanan kami ya, ini sudah mungkin sebentar lagi maghrib. Gubuk tadi itu di sana, itu dia ya, saya sudah datangi semuanya dan orang di sana tadi ternyata dia lari. Baik, kita pulang dari sini.
bentuknya, dan tidak ada apa, hanya suatu tempat. Apa kita perlu datang? Ini sampai jalan. Kalau ini musim hujan, sudah tidak bisa lewat lagi karena banyak air dan lumpur. Wes. Sana ke sebelah barat. Sana. Mari, Ba. Ayo. Nah.
karena di depan jalannya nanti bisa buruk, maka saya terima kasih ya, sampai di sini dulu, nanti daripada kita terjatuh ya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.